detik-detik saat dua orang jambret yang melancarkan aksinya terhadap seorang ibu rumah tangga warga Jalan Kauman, Desa Pilang, Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku yang tengah berboncengan motor ini awalnya terlihat sopan dan berpura-pura bertanya alamat ke korban. Namun saat korban lengah, pelaku langsung menyambar kalung emas yang melingkar di leher korban. Korban yang kaget sempat melakukan perlawanan sambil berteriak meminta tolong. Namun karena kalah tenaga, pelaku berhasil merampas dan membawa kalung emas korban. Pasca insiden ini, korban memutuskan melapor ke Mapolres Sidoarjo dengan barang bukti rekaman CCTV. Berapa gram itu yang diambil benar? Ini masih kita dalam penyelidikan dan pengembangan. Jadi untuk kita pastikan memang benar adanya suatu penjambretan ini, dan nanti kita berusaha bekerjasama dengan kepolisian Reskrim di Polres untuk melakukan pengejaran. Aksi pelaku ini tentu saja membuat warga resah, pasalnya pelaku nekat melancarkan kejahatannya di siang bolong